Indonesia. Jadi
Your body.
lalu langkah demi langkah, bertahan menyerah seperti di lubang kunci, disiplin nanti kalah, main bersih tanpa darah, rapi kendali karena marah, patah di bangun masa, di lingkaran masa, serahkan masa, gagah bagai gladiator, kuat seperti Thor, membara bak kobor, meski just talk mengobor, shake and back, behind the back, euro step, step back three, no look test, cepat geblak dan gedor, win pass to the vendor. That's my sauce, where you find it. That's my sauce, where you look it up, find it. Adding up checks, no minus. Adding up,
akhirnya kita berada di sini ya. Oh yeah. Sampai bulan Januari kita tidak menyangka bahwa setelah bulan itu, yes, cari tiketnya CLS Night gak gampang. Susah. Serius ya. Susah. Bener. Semakin susah dan semakin mahal. Ya. Betul. Dan betul. Itu gak cuma nonton pemainnya ya, cari tiket butuh perjuangan. Betul. Dan ternyata perjuangan kalian tidak sia-sia. Kasih tepuk tangan buat CLS Indonesia. Sekali lagi yang lebih meriah dong buat Indonesia, tepuk tangannya mana? Woo! Yeah. Malam hari ini kita akan rayakan. Mungkin Anda melihat bahwa pesta terjadi di Singapura, tapi seperti janji Koitop, iya, janji ya, manajemen, iya, bahwa kita akan bawa pesta itu di Gor Kertajaya, di Surabaya. Dan ini terjadi malam hari ini. Yuk. Kita akan pesta habis-habisan buat kita semua. Yes. Siapkan energinya yang sudah buka puasa. Ya, terima kasih yang belum, silakan. Ada banyak street food di sana dan semuanya rata-rata enak. Rugi kalau nggak dicoba semua. Boleh makan lagi ya. Boleh. Juara bebas. Bebas. Ya pokoknya ini akan selalu direfill ya. Betul. Ini akan gratis sampai musim depan. All you can eat. Malam ini aja. Oh, malam ini aja. Baik. Mohon maaf ya. Kita nggak panjang lebar. Kita mau ajak semuanya untuk melihat video sekali lagi. Ini adalah video dari salah satu pendukung kita yaitu Main Basket yang selalu tiap kali home game mereka memberikan video-video terbaik. Tapi yes, sebelumnya kita juga punya pesan buat kalian semua. Apa itu? Malam hari ini biarkan semua Indonesia, semua ASEAN, semua yes, dunia bahwa kita berpesta. Yes. Biarkan mereka tahu, masukkan di Instastory, masukkan di Instagram, benar, social media, mention CLS Night, yes, dan juga Night Society, teman-teman kalian semua. Betul. Ya. Silakan kalau misalnya kalian upload Instagram stories jangan lupa mention CLS Night dan juga yes, Night Society. Pakai hashtag Wani boleh nggak? Boleh. Boleh. Hashtag Wani, hashtag Believe. Yoi. Yeah. Hashtag Champion, hashtag Juara, hashtag Champion, whatever. Hashtag Abi Bayu, Ibro, dan juga MC boleh, Kokoyo. Betul. Itu penting. Oke, okay, baik. Albertus. Baik. Ya sudah, yuk sekarang kita lihat Viti bersama dari Main Basket. I want to be in a championship. So playoffs is the bare minimum. If we're not making the playoffs, then I don't feel any of us can say we kind of did our job. We are here to take CLS to the next step. Tahun
Barry was there for us and everything that we needed. Chris is huge, man. Listen, you gotta love Chris's energy. He's willing to fight for you. And when you see stuff like that, and he tries to make sure, you know, he took care of us and made sure we had everything that we needed. Terus Ren dia juga pelatih yang pinter lah gitu. Dia ngerti mana yang pasalnya yang kosong harus diisi apa kayak ya pelatih yang komplit sama gue saat ini. Mas Bangat, Mas Koko, Kariki, sama si Brian juga luar biasa. Tapi jangan lupa sama Diri lo ya. Tanpa Diri kita juga tidak apa apa gitu. Dia juga ngelatih kita track. Itu fanbase yang paling gokil kali ya di tim-tim basket Indonesia gitu. Saya dulu ngarepin nonton basket atau saya ada di tim yang nonton itu kayak di Liga Eropa. Saya setiap nonton Liga Eropa saya selalu tercengang gitu ngeliat, wow bisa segitu fanatiknya mereka dan saya lihat itu di sini gitu. For me we owe them so much. Untuk alhamdulillah bisa dapat champion tahun ini. Kalau saya boleh ngomong kasar ya, jancuk bener-bener ya, gila itu bener-bener kayak saya nggak ngerasa kayak nonton basket jadinya, kayak nonton bola, bener-bener sportnya sih gila banget rame banget, apalagi kita pas masuk playoff semua kayak sampai ada tim panci lah, terus tiba-tiba ada supporternya bonek juga kesini juga, maksudnya kita kayak kita nih disupport sama seluruh warga Indonesia lah. Oh, the fans are the best. They are the best. If you notice, you look at the fans in Singapore and look at our fans, there's a big difference. A lot of people are coming to the games in Singapore, but our fans are coming and they're really helping us. They're cheering, they're going crazy, they're making a lot of noise, they're really into the games, and our players needed that this year. It gives them energy and they feel comfortable to play here, especially the local players. And you notice the local players usually play better when they're at home. So the fans this year, I want to say thank you so much to Rima Kasi because without them we would not be champions. Gila sih menurut saya supporternya ya, bisa sampai penuh banget di tour ini sama-sama mendukung CLS gitu. Yang pasti dukungan CLS itu salah satu yang membantu kita bisa juara. Itu saya sangat sangat bersyukur, saya berterima kasih banget sama seluruh fans CLS, Night Society. Terima kasih atas dukungannya, tanpa kalian juga kita gak akan mungkin jadi juara. I mean, honestly, I said it privately to a couple different people. I think the atmosphere here, I don't think teams wanted to come in here and play. I think it's intimidating to hear as loud as it gets in here. Like, it's an advantage for us because they're cheering for us, but it's a deterrent for opponents. Like, it's hard to get over that when you hear so many people that loud and that passionate. It's hard to just focus on the game. Gak ada sih tim basket lain di Indonesia, mungkin Asia, yang punya fans fanatik ini. Saya pun yang bukan pemain yang kontribusinya gak terlalu banyak, gak teknikal di lapangan. Selalu dapat apresiasi gitu dari mereka, kayak selesai pertandingan, menang, mereka kasih salut, high five, dan lain-lain. Kalah pun kayak, ayo semangat, jangan lesu. Itu luar biasa sih, kayak, siapa sih saya? Baru sekali nih ngeliat tim basket yang fanatisnya, fansnya tuh kayak gitu, baru sekali ya itu di sini. Oke lah, kita lihat setiap ada pertandingan El Clasico, Aspak sama Satria Muda. Banyak yang nonton. Cuman yang namanya fans yang sampai kayak gini, gak ada. Saya sebagai pemain juga senang lah punya fans kayak gini, ngasih energi yang luar biasa main di kandang. Sampai detik terakhir masih optimis, pokoknya luar biasa kan buat fans. Wah gila, merinding gua di fans itu, bener merinding asli. Gak ada lah fans gila CLS, Society, fanatiknya luar biasa. Love you guys. Surabaya, kita minta nyalakan semua torsnya seperti biasa. Semua nyalakan handphonenya, nyalakan torsnya. And now let's meet our heroes, our knights,
from BTN Celestad Indonesia. Wearing jersey number 8, Wisnu Saputra. Please welcome Sandy Febiansyah Kurniawan. Time is a valuable thing. Watch it fly high as the pendulum swings. Watch it count down to the end of the day. The clock takes life away. It's so unreal. Didn't look out below. Watch the top go right out the window. Saya biasa panggil dia the Surabaya Iron Man. Rahmat Febri Utomo. Pemain Timnas Indonesia, Timnas Arif Hidayat. It doesn't even matter how hard you try. Keep that in mind. I designed this rhyme to remind myself how I tried so hard. In spite of the way you were mocking me, acting like I was part of your property. Remembering all the times you fought with me, I'm surprised it got so. Things aren't the way they were before. You wouldn't even recognize me anymore. Number 15. Please welcome, this is Chan Misal Paragan. I didn't even know I tried, it all fell apart. What it meant to me will eventually be a memory of a time when I tried so hard. Number 16, Firman Dwi Nugroho. Mr. Left-Handed Katon Aji Baskoro. Wearing jersey number 22, please welcome Eko Agung Prabowo. Jersey number 24, Lord Saroni. Kalau orang normal, atasnya berambut, bawahnya gundul. Kalau yang ini atasnya gundul, bawahnya berambut. Bima Rizky Aryasyah. Tahu dari mana? Call him Surabaya
memperkenalkan para manajemen dari BTN CLS Night Indonesia. General Manager Bapak Ferry. Surabaya, boleh kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk head coach kita. Please welcome, this is Coach Brian Russell! Surabaya tahun lalu sempat ada hashtag Koko out. Tahun ini kita berikan hashtag Koko the champion. Assistant coach Koko Heru Setio Nugroho. Dan coach Koko tadi gak sendirian, ada assistant coach kedua di bidang for Ricky Dwi Tauri. Yang berikut ini, waduh, Agung Hercules mau lewat. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk strength and conditioning coach Terry Ju. Tangan sebesar punggung. Biar Surabaya tahu, orang ini adalah orang yang paling sibuk di BTN CLS Indonesia. Ngurusin tim away, ngurusin tiket, ngurusin segala macam, ngurus ini, ngurus itu, tapi badannya tidak kurus-kurus. Operation Manager Henry Linada MVP. Tukang ngurus yang tidak kurus, Henry Lee. Dan Henry tadi juga gak kerja sendirian, ada juga Assistant Operation Manager Ardi. Berikutnya boleh kita berikan tepuk tangan. Ini adalah satu sosok yang bagian mijit-mijit, yang bagian nyembuhin kalau cedera, fisioterapis dari BTN CLS Indonesia, Ariyatma Made. Orang yang satu ini adalah teman tidur Wong Welong di game kelima. Wow. Mereka satu kamar, satu ranjang. Keluar bergandengan tangan, masuk juga bergandengan tangan. Au, au. Tukang foto kita, Yoga Prakasita. Hello. Semoga puas ya, servisnya Welong ya. Satu lagi, orang yang berjasa juga di balik bench dari BTN CLS Night Indonesia. Sang Matahari. Utility Amar Amiri. Yeay. Baik, kepercayaan kalian sebenarnya adalah pengorbanan dua orang anak manusia ini. Peluh keringat, cercaan, makian, mungkin juga ada desakan. Tapi ternyata pengorbanan dua anak manusia ini berhasil menghasilkan dua piala terbaik, itu di Indonesia maupun di Liga Basket Asia. So, this is the management managing partner. Please welcome Christopher Tanuwijaya and Sherly Humardani. Ko Ito Benchile. Thank you.
hadiah piala untuk kota Surabaya. Yes. Kita juara bukan cuma untuk CLS, bukan untuk Surabaya, untuk Indonesia. Wow. Baik, untuk merayakan kemenangan Indonesia, sama-sama kita bangkit berdiri. Some you raise from your chair. Boleh kita bangkit berdiri, boleh kita lepas topi kita. Sama-sama kita akan dengungkan lagu kebangsaan kita. Kita minta tolong buat teman-teman semua untuk berdiri sejenak. Ya. Yeah. Please. Yang pakai topi bisa dilepas. Betul. Ya. Kita tunjukkan kebanggaan kita. Waktu di Singapura yang nyanyi Indonesia Raya cuma belasan orang. Tapi ternyata pesta ada di Surabaya. Ribuan orang malam hari ini akan bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Bisa membayangkan kira-kira apa yang dia akan bacakan. Betul. Apa tuh? Kita akan bacakan sebuah puisi atau mungkin syair yang bertemakan atau berjudul Anak Yayasan. Kita tenang dulu, kita dengarkan dulu apa cerita dari si anak yayasan. Pembuktian anak yang terbuang. Berpuluhan tahun kita bermain di tempat bermain yang sama. Namun beberapa tahun lalu kita tak bisa bermain karena kita hanyalah anak yayasan. Anak yayasan pun mencari tempat bermain yang jauh demi untuk tetap bisa bermain. Tak semudah itu untuk bermain di tempat yang baru. Namanya juga anak baru. Banyak sekali dukungan dan tak sedikit pun celaan yang menusuk. Tapi anak yayasan masih terus bermain, menunjukkan kalau anak yayasan tetap bisa bermain. Kita bermain di tempat yang sangat luas. Luas akan aturan, luas akan budaya, luas perbedaan dan lain-lain. Adaptasi tak mudah bagi anak yayasan, tapi mereka terus belajar. Kita berasal dari rumah Surabaya, Indonesia, yang tampak tenang dari luar sana. Rumah kita banyak konflik, banyak guncangan di dalam rumah kita.
Society, Ultras, dan semua warga yang selalu dukung kita semua, yang selalu menjaga rumah kita dari luar maupun dalam, semua menjadi satu, anak Angker, anak Kertajaya, untuk keluarga yang di luar sana bermimpi untuk bermain, janganlah cuma bermimpi, karena bermimpi itu hanya ada di balik bantal. Berjuanglah, berlatihlah, jangan mau untuk berhenti untuk bisa bermain. Kalian luar biasa, hormat untuk kalian semua. Dari saya, Sandi Febiansyah Kurniawan, salah satu perwakilan dari anak yayasan yang terbuang. Bravo anak yayasan! Woo! Thank you very much, Sandi. Tepuk tangan sekali lagi dong untuk Sandi. Okay, all player, all official have a seat. Yang satu ini spesial karena biasanya beliau jarang ngomong, beliau jarang menunjukkan kemunculannya, tapi malam hari ini, tadi malam sempat saya todong, beliau harus melakukan monolog, melakukan berbicara seorang diri di depan untuk menceritakan apa dan bagaimana sampai akhirnya juara itu bisa kita dapatkan. Langsung saja, Surabaya dan juga seluruh Indonesia, boleh kita berikan tepuk tangan paling meriah untuk Ito. Selamat malam Surabaya, selamat malam yang nonton di rumah. Sorry, YouTube, oke, okay. Naik, okay. Di atas. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Tanpa kalian semua, kita nggak akan ada di sini. Tanpa dukungan, tanpa cinta dari Kota Surabaya, dari teman-teman Night Society, dari teman-teman Ultras CLS, dan dari fans CLS dimanapun kalian berada, kita nggak akan ada di sini. Kita nggak akan pernah ngerasain rasanya jadi juara di ABL. Bahkan bukan cuma ABL, 3 tahun lalu pun kita juga mungkin nggak akan ngerasain rasanya jadi juara. Saya ini diminta apa, saya nggak tahu, suruh ngomong apa ya. Tadi Kokoyo sempat ngomong sama saya, mau tolong ceritain dong perjalanan gimana dari tahun lalu katanya. Kalau cerita dari tahun lalu mungkin kita nggak ada yang pulang malam ini ya. Singkat aja, mungkin kita sama-sama tahu tahun lalu itu pahit buat kita. Saking pahitnya, saya amnesia, saya lupa tahun lalu ada apa. Tahun lalu mungkin ya biarlah berlalu. Mungkin saya mulai cerita dari season ini. Season ini kita awali dengan awal yang hampir sama dengan tahun lalu. Sampai bulan Desember kita baru 2 kali menang, 7 kali kalah. Dan pada saat itu saya sendiri bisa dibilang saya udah desperate. Saya hampir kehilangan harapan. Meskipun slogan kita dari tahun ke tahun adalah believe, tapi pada saat itu jujur aja saya udah hampir putus asa di bulan Desember itu. Saat itu setelah kita meeting, keputusan kita adalah ganti pemain asing. Pada saat kita milih pemain asing yang baru itu lebih sulit dari kita milih pemain asing yang sebelumnya. Kenapa lebih sulit? Karena liga-liga di dunia ini juga udah mulai seasonnya. Jadi pemain yang ada adalah pemain yang belum dapat kerja. Pada saat itu kita juga gak tahu kualitas pemain yang belum dapat kerja ini seperti apa. Kita dapat Doug Herring pertama. Doug Herring saat itu sudah bekerja di tim yang bagus di Kanada, dan prestasi dia pun lagi bagus. Saya juga kaget, akhirnya dia mutusin mau pindah ke kita. Pemain yang kedua, ini
ini salah satu alasan saya tetap believe. Saya mau anak saya ngelihat kita adalah orang-orang yang punya keyakinan. Okay, selanjutnya orang yang kedua adalah Daryl Watkins. Mr. Mook. Pada saat kita memutuskan Daryl Watkins, itu juga keputusan yang sulit karena kita juga bingung kenapa dia belum dapat kerja dengan kemampuan dia yang kita lihat sebelumnya dia main di liga-liga besar di dunia juga. Dan singkat cerita, mereka datang ke Surabaya. Pada saat mereka datang, ternyata ini jebakan, terutama buat buat Doc Herring, karena pada saat nyampe itu dia nanya ke saya, kita peringkat 9 nih, sedangkan dia sebelumnya di Liga Kanada di peringkat 1. Pada saat dia datang, dia nanya ke saya, kita peringkat 9. Saya bilang, iya peringkat 9. Terus targetnya apa? Ya, target kita masuk playoff dulu. Oke, kata dia. Lalu dia tanya lagi pertanyaan berikutnya. Apa yang harapan kamu datengin saya ke sini? Saya bilang, tolong jadi leader buat tim ini. Dia bilang, oke, okay, I can do that. Terus selanjutnya kita mulai menang, sedikit demi sedikit kita mulai menang. Lalu saya ingat di locker room sana ada satu orang wartawan, saya lupa siapa, datang ke locker room pada saat kita baru menang. Saat itu ranking kita masih jelek. Saat itu Doc di interview ditanya, target kamu apa sih? Doc bilang, juara. Pada saat Doc bilang juara, saya ketawa. Saya ada di sana, saya ketawa. Wartawan itu juga ketawa. Karena buat saya, lu gila lu, orang kita di bawah, mau juara gimana? Masuk playoff-nya syukur. Lalu Doc nambahin lagi, seumur hidup dia, dia gak pernah punya target di bawah dari juara. Kalau gak bisa juara, ngapain main, kata dia. Pada saat dia bilang seperti itu, di hati kecil saya, mungkin ini orang yang kita butuhkan selama ini. Orang yang punya hati buat tim, orang yang selalu percaya sesulit apapun pasti ada jalan. Singkat cerita, kita sampai di final, sampai di game 5. Kalau buat yang semua yang nonton, kira-kira game 5 rasanya kayak apa sih? Apakah itu game yang mudah untuk kita percaya kita masih bisa jadi juara? Tidak. Itu game yang sulit. Pada saat itu, sampai dengan 5 menit terakhir, saya ingat kita masih kena satu. Singapore Slingers dapat satu momen yang bagus buat mereka, yaitu Alexander aliyup ke Jaren Young di menit kelima, dan itu ngangkat poin mereka jadi, kalau nggak salah, jadi 8 poin. Dan waktu makin sedikit lagi buat kita, makin habis lagi buat kita. Saat itu di hati saya udah, kok begini ya? Tapi pada saat saya mulai sedikit down, saya ingat di game 4 Kokoyo sempat milih satu lagu buat kita untuk kita mainin di stadion ini. Lagu yang dia putar adalah When You Believe. There Can Be Miracle When You Believe. Mulai dari sejak Jaren Young ngelakuin aliyup dunk itu di bangku saya cuma nyanyi sendiri. Sampai game habis, saya cuma nyanyi lagu itu sendiri. Dan kita lihat, inilah hasilnya. Sisa 5 menit. Yeah.
tangan dong. Apapun yang kita hadapi dalam hidup ini, never stop believing. Never ever stop believing. Never stop believing. Sebentar kok itu, sebentar aja. Kepercayaan Anda direspon positif dengan sosok ini, pemain sangat legendaris di Surabaya. Kita berhasil mendapatkan videonya khusus untuk Kuih Top yang percaya, untuk tim ini spesial. Karena ini adalah pemain sangat legendaris di Surabaya. Tidak ada satu orang pun dari Surabaya yang tidak kenal pemain ini. Siapa dia? Yuk kita saksikan yuk. Selamat untuk kalian semua, seluruh tim CLS Knight Surabaya. Kami bangga kepada kalian semuanya yang telah mengibarkan bendera Indonesia di negara ASEAN. Buat bangga kami lagi. Sekarang kalian bisa buktikan, kalian bisa memegang piala ini. Tapi kemenangan kalian hanya cuma tingkat ASEAN. Kalian bisa lebih lagi. Lebih lagi. Bahkan bukan tidak mungkin kalian bisa juara dunia. Tidak ada yang tidak mungkin. Tinggal kalian mau atau tidak. Kalau kalian mau, semua itu mungkin. Kesempatan ini tidak akan pernah terulang kembali. Ambil kesempatan yang terbaik ini. Setelah kalian memenangkan tingkat ASEAN, maka naik lagi, yang lebih tinggi lagi, supaya kami warga Surabaya semua bangga kepada kalian. Ambil peluang itu. Jangan hilangkan kesempatan itu. Mumpung kalian bisa. Salam satu nyali, Wani. Luar biasa. Langsung saja kita sambut Bu Risma. Pak, cancel. Orangnya ke Hongkong, Pak. Oh, enggak ada. Sorry, enggak ada. Sorry guys. Mohon maaf. Salah tadi. Miskom. Beliau adalah pemain Kobarita tahun 1950 ya. Beliau pasti kenal semua kan ya. Baik, Kuih Top, sekarang yuk kita ada prosesi khusus. Ini adalah prosesi ucapan syukur. Pak Kastowo boleh bergabung bersama dari yayasan juga, tim dari yayasan juga mau bersama-sama. Kita rame-rame dari yayasan Cahaya Lestari Surabaya, silakan semuanya. Kita mau wujudkan suatu ucapan syukur di mana kita akan memotong tumpeng. Kita akan memberikan hal yang spesial. Oke, okay. We will invite all the players, all the official, come to the stage. Coach Osman. Ini kabeh pengen awe-awe nang kono merabunan tanggung. Oke, Bro. Oke, Bos. Oke, siap. Yes. Aku tadi bingung, Bu Risma. Iya, tak teko. Iya. Oh, Miskom. Yang datang Bu Rudi. Waduh, ngaco. Hati-hati lu. Yes. Kita mau berikan ujung dari tumpeng itu sebagai tanda syukur. Yes. Ya, agak lebih. Oke, okay. Move. Closer. Yes. Rapat ya. Ya. Emang ngerti gue, sharing rapat. Ngerti lah. Mepet mana. Yes. Sharing senengnya mepet loh. Yo, siap. Hidup anak yayasan. Boleh kita berikan tepuk tangan buat BDN Celestari Indonesia. Okay. Juga untuk anak-anak yayasan. Musik boleh dikecilin, musik bisa kecilin. Saya butuh musik dari para penonton semuanya yang biasa kita nyanyikan. Yo, ayo. Ayo CLS, ku ingin kita harus menang semua gol. Ayo CLS, ku ingin kita harus menang. Oke. Terima kasih. Sebentar. Surabaya. Iya, ada lagi. Apa tuh? Selain ada istilahnya pemotongan tumpeng, ternyata dari yayasan punya kejutan buat semua pemain dan ofisial yang ada di sini. Kita mau tahu kejutannya apa nih? Kita datangkan Bu Risma. Oh, bukan. Buru di. Sorry. Iya. Yuk. Apa tuh? Silakan Pak Kastowo nanti akan diberikan. Pak Kastowo dan yayasan dari Cahaya Lestari Surabaya akan memberikan bonus berupa apa itu?
Holiday Dream. Yeay. Kemana? Ke Sidoarjo. Siap. Siap. Wisata lumpur. Yaitu holiday untuk latihan di markasnya Slingers. Oke. Umroh ya. Holiday Dream yang akan diberitahukan lagi lebih lanjut nanti. Iya, ya. Jadi di sini anak-anak Twitter juga mikir nih, aku dapat juga enggak ya Holiday Dream? Kalian sudah dapat Kiontin sudah. Enggak usah macam-macam. Oke. Let's take a picture together. First, Yorna, silakan kita mulai ambil foto bersama-sama. Oke, okay, all together, take a pictures. To the press and media, move closer please. Move closer, yes. Oke, okay, teman-teman media sudah bisa mendapatkan gambar yang baik. Kita juga mengucapkan terima kasih buat dukungan rekan-rekan pers, media, jurnalis, yes, baik cetak, elektronik maupun online. Terima kasih karena tanpa kalian, tanpa Anda, berita tentang CLS-nya tidak akan selalu viral ini. Terima kasih untuk admin Lambe Turah juga ya, sudah masuk. Gak pernah. Main basket. Yang juga sudah menjadi official partnernya kita. Betul, terima kasih juga buat akun peninggi dan pemutih yang sudah membulu. Besar juga. Iya. Terima kasih ya. Untuk admin CLS cuma follow cewek-cewek, iya. Kita di follow. Dan yang keren adalah ternyata follower dari CLS sekarang sudah 109.000. Wow. Tepuk tangan dong, mana yang follow. Salam satu nyali. Wae. Oke. Siap, terima kasih. Kita berikan tangan sekali lagi yang paling meriah dong untuk BTN CLS Knights Indonesia. Oke. Pak Kastowo, Koito boleh kembali. Players tetap di sini. Coaches official, oke. Player, stay here please. Stay in here please, yes. Kita mau tanya-tanya. Iya. Oh. Oke. Baik, semua penonton, saya izinkan, kami izinkan untuk duduk di lapangan sekarang. Yo! Go right, come on! Yo! Let's go! Yes! Di luar garis 3 point. Ya, di luar garis 3 point. Di luar garis 3 point. Silakan, kita kasih kesempatan kalian untuk lebih dekat dengan pahlawan-pahlawan kalian. Oke. Okay. Have a seat, players. Have a seat, fans. Audience, thank you. Apa ini di koyo? Di luar garis 3 point ya, yang masuk dalam garis 3 point akan dikubur ya. Langsung. Di Jakarta juga lagi jauh juga ya. Baik. Oke. Okay. Semakin ramai, bos. Yeah. Pertanyaan. Mana drumnya? Yang megang-megang drum biasanya ini nih. Yes. Gimana drum lu, mana drum lu? We have a question and answer to all players. Yeah. Yes. Ini sebenarnya sudah kita kumpulin ya. Sebenarnya ini adalah pertanyaan-pertanyaan dari fans untuk para pemain. Jadi ini gabungan dari antara kita dan juga fans. Yang pertama-tama kita mau tanya, kita dulu atau kita lempar? Kamu dulu, mancing dulu. Baik. Kita akan tanya langsung kepada salah satu dari pemain. We have a, you know, like interview. Can you give the microphone to Watkins, please? Okay, Mr. Mu. Boleh kita berikan tepuk tangan to Watkins. Give a big round of applause for Mr. Watkins. Watkins, first of all, congratulations. Thank you. You're a champion now. My question is very simple. Yeah, okay. This is from all of us. Yeah. Do you hate John Fields? Masuk. Like, do you have a bad beef? Intention. Yeah. With John Fields. Give us your thought. Not now. Not now. This is actually more of a question for Doug Heron. If he don't hate him, I do. Why? Any reason you hate him? Any reason? Yeah. Any reason you for hate? Why do you hate? What do you dislike about? You don't like about what John Fields, Mr. Garfield. Just be honest with us. Just about, you know, like everything. His hair, his face, his game, yeah, everything.
We used to call him Pite Chantropus Erectus. He's like a legend. I just think he's a little too cocky. The way that he approaches the game. We all out here competing and, you know, just trying to win a game. And he takes it a little bit past that, which is unnecessary. Did he ever say or, you know, mention anything bad about anything about except basketball to you? I mean, like a family or anything? Yeah. Yeah? but that's over with. We won't even bring that up. And after you won the game, after you won the championship, have you ever, like, talked to him and, like... Oh, no, he won't shake our hands. If he lose, then he won't say nothing. Katanya abis benar dia nggak mau bersalaman ya. Okay, that's cool. But you know like you're cool now with him for now, or not? Anyway, we'll never be friends. Oh, okay. Musuhnya Watkins, musuhnya Herring, musuh kita semua. Tepuk tangan buat kita. Lanjut, next question. Musuh cuma lucu-lucuan doang, ya kan? Gak usah serius-serius ya? Gak usah serius-serius. A question for my daughter favorite player, Wong Wei Long. Yeah. Wei Long, which shot is more satisfying? Your shot against Westport's Malaysia Dragons or against the Slingers at the finals? Which one do you love the most? Which one do I love the most? Yeah. Definitely the one that we play against Slingers because we got the champion. Yes! Follow-up question. Did you brag yourself to Xavier Alexander, your old teammate? No, I don't. I didn't. Did he say congratulate? Did he congratulate you or something? Yes, he did. And what did you say to him? I said I appreciate that, bro. He worked hard too for the past 4 years and... this team, we work even harder, and we are the champion, bro. Alright, we love you, Wei Long. Mantan memang kejam. Yeah. Alright, thanks, man. Thank you. Okay. Baik, di Instagram tadi, Ko Hitam juga sempat memilihkan pertanyaan. Ini bagus nih. Ini terutama mungkin Sandi. Sandi, di era awal-awal, CLSnet adalah tim pupuk bawang, katanya. Padahal ya nggak ada, pupuk urea ada ya. Dan awal 2000-an cuman kuda hitam. Apa yang membuat belief untuk take over untuk di 2007 gak sukses seperti sekarang nih dari Ko Hitam sebenarnya, tapi ini diberikan cerita gimana sih Sandi yang sebenarnya ada potensi juga untuk disikat oleh tim-tim besar lain masih tetap percaya sama tim pupuk bawang seperti CLSnet pada saat awal-awal 2000-an itu? Wah, panjang juga ini jawabannya. Yang pertama yakin sih, kata Ko Hitam ya, kalau kita punya keyakinan itu sendiri gitu kan. Di awal emang struggle banget. Yes. Saya di awal CLS ini yang dulunya belum kedatangan seorang Christopher Tanuwijaya itu bukan CLS seperti yang sekarang. CLS yang ya cuman gitu-gitu aja kan, cuman panjang perjalanan dari awal, di awal tahun pergantian, event saya 2 tahun pun cuman latihan doang. Banyak kayak netizen sekarang nanya gitu kan, jadi pemain latihan tuh apa enaknya? Gak ada enaknya. Enaknya kayak tahun sekarang ini, hasil dari latihan-latihan gak pernah dipakai, ya kan? Yes. Dan itu emang suatu pembuktian. Jadi buat semua teman yang di depan yang ngerasa kok gue nggak pernah dipakai di tim gue, di tim sekolah, di tim mana, latihan terus, kalau lu yakin lu pasti bisa ngerasain kayak kita semua yang ngerasain gini sekarang ini, bisa dapetin sesuatu yang besar kalau selama lu yakin. Dan sampai detik ini aja saya nggak percaya gitu kan bisa juara. Ya semua itu seperti kata bos sih, belief. Yes. Itu sih. Okay. Bondo yakin bapak ya. Sebentar, kalau kita ngomong soal lama-laman, salah satu yang lama juga Febri. Febri salah satunya itu. Febri. Oke, kita pass over ke Febri.
di ya serapnya doang atau gimana. Tapi beberapa ketika di CLS, Febri ini berubah menjadi sebuah pemain yang menjadi pembeda. Yes. Mulai dari ya waktu udah nggak pakai pemain asing sampai sekarang, sampai sempat terjadi Febri masuk di ABL Top 10 ya, yang dia spin wah layup dan masuk habis itu cedera. Iya. Benar. Gimana Feb cerita lo? Gimana ceritanya sampai akhirnya tetap percaya sama tim ini? Dan secara Febri ini usianya juga senior ya. Betul, betul. Cara maintain itu gimana dia? 53 kalau enggak salah ya. Hah? Masih 25. Oh, masih 25. Tapi gimana Feb? Iya. Ya kalau soal pindah tim sih baru sekali saya. Dari Bineka ke Bineka. Cross-check, selesai. Oke, lanjut, jawab. Apa tadi pertanyaannya? Kenapa masih tetap bisa loyal? Iya, yang pertama, saya suka sama suasana di Surabaya ini sendiri juga ya. Ya, nggak beda jauh sama kota kelahiran saya sendiri, kayak gitu. Ya, terima kasih. Nah, terus, alright. Koroto? Cah Solo. Cah Solo, ada yang Cah Solo juga Solo? Sih. Banyak loh. Iya, pasti Jenny ya. Solo soalnya. Yuk. Blackpink. Bukan dong, Pak. Oh, bukan. Bukan. Ya, yuk. Dan kebetulan soal loyal atau gimananya sih, sebenarnya saya serahin sama tim manajemen juga sih kepada untuk buat saya sendiri mau gimananya ke depannya gitu. Dan sampai sekarang berjalan 11 tahun saya sama Chalice ini. Wow. Satu dekade lebih. Kepercayaan yang dikasih sama saya dari manajemen, saya kembalikan lagi ke manajemen dengan juara ini. Yes. Yeah. Febri Utomo. Oke. Okay. Ada lagi? Ada. Pertanyaan buat ini akan kita tanyakan kepada coach kita. Oke, okay. Coach Brian is coach Brian lagi now. Sibuk TPTP ya, yeah. Baik. Baik, baik. We have a question for you, coach. Itu sudah dianggap anak sendiri yang tadi. Oh iya, betul. Maksud saya itu. We're here, coach. Yes. Yeah. Kita boleh berikan tepuk tangan buat Coach Brian. Iya dong. Woo. Coach. Yeah. Hello. Yo, coach. Yo. Over here. Oh, left side. Yo, left side. Left side. Yeah. Right, left side. Yeah. Hi. Okay. You feel good, coach? You feel good now? And like, feel good. Yeah, good. Of very course. Happy. You're a champion now, right? Very happy. I got a question from one of the followers in social media of Chalice Knights, right? He or she asked, you say, you ever mentioned that we're not supposed to be here. On the finals, right? Mm. And people don't expect us to be on this level now. Is there any motivation or, you know, pep talk or anything that you say to the player or ever mentioned to the players? Can you tell us about it? Can you share the moment about it? Thank you. Yes, the motivation was in the beginning of the season, no one expected the CLS Knights to be very good based on last year. So as the season went along, we became better. And I told the players that we had a good season, but we can make it special if we win the championship. So we made it special. Yes, that's worth. Ya, kasih tepuk tangan dong. Baik, kita mau lempar ya. Baik, kita lempar ke teman-teman yang ada di sini. Silakan angkat tangan untuk tanya. Ayo, bebas. Which one? Itu. Oke. Okay. Yang ini. Oke. Okay. Namanya asal berdiri dong. Iya, berdiri. Terus tanyanya sama siapa? Iya. Kalau misalnya tanyanya sama pemain asing harus pakai bahasa Inggris. Gak ada translator. Yeah. Mohon maaf, saya pastikan Anda bukan Gen Halilintar ya pasti ya. Bukan. Bukan Asia ya. Iya. Yeah. Asia. Oke, okay, jangan. Aduh. Silakan pulang ya. Iya, silakan. Ada pertanyaan? Oh, pakai Google Translate dulu deh. Oh, okay. Lama Google. Dong. Yes. Lama dong. What's your name? My name is Faisal Nanda. Okay. Faisal. Pertanyaannya? Oh iya. Mohon maaf. Jadi orang tolong konsisten Inggris, gitu kalau Inggris. Openingnya Inggris, terus Inggris, oke. Simple. Oh simple, oke, okay, siap. Pertanyaannya itu apa namanya? Balik mana ya, oke. Ayo. Ayo. Di pertengahan
CLS di kompetisi ABL, okay. Itu kan pasti banyak halangan. Pasti. Sampai ganti pemain asing. Nah, itu gimana sih apa namanya? Apa caranya tuh melewati masa-masa sulit itu jadi jadi kayak gini, jadi juara gini. Terus kenapa kok tiba-tiba tak kok iki nang sopo? Benero sik, celanamu benero sik celanamu. Angkat sik. Bentar. Benjak melorot. Okay. To whom do you ask? Hey. Coba mungkin topinya di ke depan. Iya, iya. Nah, ganteng. Ganteng pol. Ganteng asli. Niki. Handsome. Yuk. Oke. Langsung ngomong bahasa Inggris baik. Tadi Ko Hitam udah menjelaskan perjalanan dari tertatih-tatih sampai Januari itu ya jujur tertatih-tatih. Akhirnya home game yang kita 6 in a row. Anda dengerin enggak dari tadi itu? Hah? Dia datangnya telat. Oh, telat. Iya. Okay, boleh tanya buat siapa? Iya. Buat Amar. Buat Slinger. Enggak. Oh, Coach Brian. Coach Brian. Coach Huff. Nah, ditakut dewe. Itu kan tadi yang yes. Ya, please tako by yourself. Iya. Tako by yourself. Coach Brian, half season still in the last position in the bottom two and the second half season push. Yes. Champion, right? Yes. Yeah. Okay. Yes, of course. Yeah, yes, of course. Okay. Yes. What did you do? Yes. And then yeah. half season. Amarga awake dhewe ku mak penduduk apa iso nang ngono lho. Iya. Oke. Coach, piye karo pengen ngono iku? Pokoke mak njegak gigit. Iya. Of course everybody knows that we made a change with our players. We bought Douglas Herring and Darryl Watkins. And they made a big difference for us the second half of the season. Also, the local players and the other players, everybody worked hard and they became better also. Siapa bilang local player-nya biasa aja? Ngawur. Oke, teamwork. Kuncinya teamwork. Wes. Ngerti ora, Kon? Ngerti. Takok maneh, ayo. Ngerti ya, Son ya? Oke. Baik, sekarang satu kesempatan penanya cewek. Ada yang mau tanya ke Brandon Jawato. Ayo. Cewek yang tanya langsung dicium sama Brandon. Wato. Ayo. Wato. Yes. Cium. Wato. Wato. Dapat hadiah. Adik mana dia? Ciuman. Siapa? Yes. No, I don't ask for kiss. Oh, enggak mau dicium. Sombong kamu ya. No, because I have a husband and she has a girlfriend. Oh, right? Okay. Hey, you have a husband? He have a husband. He has a husband. Oh, okay. Oopsie. Okay. Yeah. Mohon maaf, suaminya di mana sekarang? Gak ikut. Aman. Sini. Maju. Matikan YouTube ya. Nonton live ini. Tolong YouTube iklan BTN. Iya. Iklan BTN dulu. Iklan apa kek? Kredivo. Iklan Kredivo. Banyak itu. Oke. Biar lebih personal, lebih face to face with Jawaro. Sini. Mohon maaf suaminya, mohon maaf. Iya. Gak, udah iklan. Duduk sini dulu. Oke. Sini. Bahaya. Jangan belain minggir. Oke. Abi, yuk kita keluarkan kita story sekarang. Nama Instagram suaminya siapa? Iya. Tolong di-blog. Ya. Okay, maybe this question is for all of the player. Okay, sudah saya simpan. For Will, for Douglas Herring and for Watkins, would you stay for the next season? Oh. Would you stay? Okay, B, please answer on behalf of the player, Brandon Jawato. Give her. Hi. This is the voucher. This is the voucher. Wah, kembali balik. Hi everybody. Orang jantung mah bebas. Thank you guys so much. Juara mah bebas. Yes, of course. I don't see why not. We had a successful season this year, and I'd be more than happy to come back. Happy Thank to you, come guys. Back. We would like to ask all of them. Kalian mau enggak mereka stay? They still want stay, you. Stay. That's all. Yes. Give her the voucher, please. Yay! Voucher.
keluar menginap bersama Brandon Jawato. Dilarang membawa pasangan masing-masing. Ya. Apa masih iklan kok tadi? Iklan YouTube aman. Ya, okay. Sudah kita pasangi CCTV ya di kamarnya. Thank you. Siapa lagi? 11. Ada lagi yang mau bertanya? Enggak konsisten, tulisannya 11 nomornya 31. Enggak konsisten banget. Ada yang benar. Iya, iya. 11.31. Mau duduk sampingnya siapa? Milih. Taufik Hidayat. Taufik Hidayat. Siap. Arif Hidayat, Taufik Hidayat. Saya. Aku sambil mikir. Taufik Hidayat. Arif Hidayat. Aku bingung sama. Ini serius sama guyon. Romingan. Ini serius sama guyon. Taufik Hidayat. Sek. Pulang. Bego. Ini fannya Slinger ini. Kan gak tahu disembes sampai Arif ya. Go. Nervous saya, nervous. Untuk info aja, Mas Taufik Hidayat juga lagi nonton live saat ini. Ayo. Iya. Lu belum pernah didobrak rumah sama Taufik Hidayat. Bener. Belum pernah dicakar sama Ami Gumelar lo. Lu di unboxing sama Taufik Hidayat. Okay. Nama siapa? Dari mana? Nama saya Rizkika. 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 Oke. Pertanyaan spesial buat Arjem. Jember. Jember Utara. Singkatannya Jembura. Iya. Enggak jorok. Live YouTube. Enggak jorok. Lagi iklan. Oke. Okay. Tanya. Oke. Okay. Mas Arif, kemarin Mas Arif kan mengalami orang tuanya meninggal. Ya kan? Itu pasti kan saat-saat yang down untuk Mas Arif ya. Iya. Maaf Mas ya. Tapi kan Mas Arif itu membuktikan di game yang sangat keren itu, yang hot sekali mainnya ya kan. Ya kan bisa membuktikan. Sambil noleh ke belakang tuh ada sepatu tulisannya. Iya itu. Ya. Saya juga terharu lihat itu. Jadi apa gitu loh motivasi Mas Arif bisa maju sampai bisa jadi kayak sekarang ini. Walaupun dalam keadaan ya sedih mungkin. Keluarga, buat banggain keluarga, buat ya kita semua pasti kalau ngelakuin sesuatu itu baik, pasti keluarga bangga. Terus kebetulan saya dulu juga ya orang tua pengen banget lah ngelihat anaknya berprestasi. Terus ya saya ada di CLS, saya punya kesempatan buat nyenengin orang tua. Sejauh ini juga Bapak Ibu udah ngedukung banget, terus nyerahin semua pilihan ke saya mau jadi apa, terserah, asalkan ya kamu tanggung jawab sama yang aku lakuin gitu. Jadi ya aku ngebayangin lah sebelum Bapak masih ada, sebelum Bapak meninggal, ya beliau nonton sama Ibu, nonton tiap pertandingan di Surabaya, beliau nonton. Jadi ya ngebayangin lah beliau masih ada, beliau nonton juga, Ibu nonton. Jadi ya mau ngasih biar mereka seneng gitu. Jadi ya emang berat, tapi ya bisa lah. Arif Hidayat, kasih tepuk tangan Surabaya. Thank you. Sekedar informasi, 10 tahun yang lalu Arif dari Jember pertandingan di sebuah liga pelajar nebeng truk ya Rif ya? Sampai ke sini karena ongkosnya terbatas, harus nebeng sampai Surabaya, dan 10 tahun kemudian dia bisa bawa piala ASEAN Basketball League. Wow. Mau ngasih pesan juga lah buat siapa? Buat teman-teman semua yang seumuran sama saya atau masih adik-adik yang ya kalian masih punya orang tua, masih lengkap. Saya dulu ngedengerin orang yang ngasih tahu sama kayak yang saya lakuin, saya ngerasa enggak, orang tua saya masih sehat, orang tua masih ada, saya masih bisa ngelakuin hal nunjukin kalau kalian sayang, ngucapin terima kasih karena udah ngedein kalian. Ya kesempatan itu ya mungkin besok enggak ada gitu. Kalau kalian masih ada punya orang tua,
orang-orang yang kalian sayang, ya tunjukinlah kalau emang ya kalian berterima kasih sama mereka. Jangan sia-siain waktu sama mereka, karena ya enggak selamanya kita bisa bareng sama mereka. Of course. Wow. Waduh, inspirational story from Arif, from Taufik Hidayat ya. Okay. Sudah puaskah kamu sayang? Iya sudah. Sudah ya. Oke. Yeah. Oke. Okay. Yeah. Makasih, Mas. High five dulu. Goyo. Ya. Yeah? Saya mendapatkan kabar ini dari earphone yang menempel di sini. Gak ada, Pak. Gak ada. Emang earphone mahal. Oh biasa. Iya. Gak kelihatan. Ya. Saya dapat info katanya Chile. Iya. Yeah. Ada pertanyaan untuk teman-temannya di depan. Boleh kita berikan tepuk tangan buat si Chile? Ya, kamu balik aja. Ini adalah seorang wanita yang pada saat game kelima, quarter keempat tidak nonton sama sekali. Doa. Merem. Kalau kalian ada yang bertanya siapa wanita yang duduk di ujung itu, selalu berdoa, itu saya. Saya cuma percaya sampai ada di titik ini karena Tuhan baik. Jadi semoga apapun agama kalian, kalian selalu punya Tuhan dan kalian harus takut dan percaya bahwa Tuhan tuh baik ke kalian apapun keadaannya. Saat ini saya cuma mau nanya, mungkin nggak mau ke pemain, tapi pertama saya tanya ke orang yang paling penting di tim ini dalam segala operasional, Hendry. Kalau Koi Top lanjut, Hen, apa kamu masih mau lanjut bantuin kita? Oke. Karena terus terang, saya agak merasa nggak enak ya. Dia ini paling sibuk, dia paling stres, udah ngerjain semuanya, masih dimarahin sama suami saya. Terus dia kalau stres dia tambah gemuk. Jadi sempat terbesit dalam pikiran saya, kalau tim ini nggak ada dia tahun ini, nggak akan jadi seperti ini. Saya terus terang berterima kasih sekali. Minta maaf kalau kita sering marahin kamu, Hen. Tapi kalau suami saya lanjut, saya berharap kamu orang yang pertama ngomong sama saya, iya, Ce, saya tetap lanjut. Lanjut. Untuk pertanyaan kedua, saya mau tanya sama suami saya. Harusnya harus live ya tanya. Ya. Harusnya bisa di kamar padahal ya. Iya, bisa. Tapi live aja. Biar banyak live. Buktinya. Siap. Kalau lanjut, tolong jangan pakai marah-marah. Saya juga stres. Sabar kok. Ya, saya terus terang kalau boleh milih, saya memilih dia untuk di rumah aja. Nemenin saya, ngeliatin anak-anak saya gede. Selama ini terus terang 7 bulan ditinggal-tinggal anak saya udah kayak pramugari. Hari ini pergi Surabaya, besok pulang Jakarta. Hari ini ke Singapura, besok pulang Jakarta. Tapi ngeliat CLS juara, buat saya ya sudah, ini terbayar. Sekarang yang saya mau minta tolong sama suami saya, kalau memang lanjut, tersenyumlah ngadepin semua masalah. Jangan pakai stres. Jangan dimarahin, ini orang kesayangan saya. Kalau kalah, tetap tersenyum. Tetap bersyukur. Karena kalau orang baik, jalannya baik. Tuhan pasti kasih yang terbaik. Buat Night Society, buat semua fans CLS, buat para istri-istri pemain, buat keluarga pacar yang selama ini selalu support, saya terima kasih banyak. Tanpa kalian, kita nggak akan bisa ada di posisi ini. Terima kasih banyak. Oke. Pertanyaan pertama kita berikan pada Hendry Lee. Ingat, Hendry ini yang marahin bukan cuma Koi Top. Siapa? Tim musuh juga marahin dia. Iya. Serius. Benar. Dia kalau saya kalau ke sono lagi kita curhat bareng dimarahin. Sama Saigon dimarahin, sama Mono dimarahin,
sama senior dimarahin. Bayangin, dua yang marahin, gajinya satu, yang marah dua. Iya. Hen, yeah. I do or I don't. Dah, gitu aja. Karena dia orangnya gak banyak mulut. Dia bicara sedikit kerja gerak. Wah. Udah kayak saya pelamar tanya ya. Ke Koi Top dulu, Koi Top lanjut gak? Ini misal Koi Top lanjut. Bolak-balik lah. I do or I don't. Ya, saya jujur sih saya cinta sama tim ini. Jadi kalau Koi Top lanjut, saya lanjut. Yeay. Kita tukar mic-nya. Kasihkan. Kalau Koi Top lanjut, Henry Lee lanjut. Ya, kita lanjut. Di balik kesuksesan laki-laki hebat, ada istri yang mendoakan di sini. Yeah. Yes. Ada istri yang tiba-tiba menjebak di sini secara live. Secara live. Henry, abis ini kita harus bicara serius. Kamu taruh saya di posisi susah sekarang. Pertanyaannya apa? Kalau Koi Top lanjut, Henry lanjut. Tapi pertanyaan dari istri mengatakan kalau lanjut. Nah, bukan. Pertanyaan dari istri saya kan jangan ngambek. Jangan ngambek. Ya udah nggak ngambek, nggak apa-apa. Jangan ngambek. Dan juara seneng kok. Kalau kalah harus senyum. Yes. Cuman gitu doang. Ya, gitu dong. Pertanyaan kedua, tunggu tanggal mainnya. Oke. Karena kalau sempat kalian tahu bahwa 7 bulan ini mereka berdua tidur gak pernah nyenyak. Jadi ketika habis juara, mereka akan seperti beruang hibernasi masuk goa, tidur 7-8 bulan baru bangun lagi. Ya. Oke. Jadi kita biarkan dulu pertanyaan kedua ini ngambang dulu, Hen. Ngambang dulu. Karena memang sengaja dibuat seperti itu. Follow akun CLSnet ya. Sama akun Cicitan. Ya. Iya. Si Jetan duenya nanti disuap gitu. Oke, kita sekarang cari 3 orang laki-laki. Oh, masih boleh. Di depan 3 orang aja, 3 orang, 3 orang. 3 orang lelaki yang mau mendapatkan sesuatu. Yes. 3 orang. Iya, saya. Yang nonton CLS dari jam 3 orang mau main? Satu udah dapat. Satu. Satu, 3 orang. Cowok-cowok angkat tangan, cowok. Siapa lagi? Tuh, angkat tangan. Boleh. Sini. Itu yang gede sendiri tuh. Tuh, Dun. Oh iya, Upin, ayo Upin. Upin jumbo. Tuh, gue masuk aja. Udah tiga. Masuk. Gak apa-apa, masuk aja, yuk. Masuk. Gak mau, ya wes, kok diapain kok? Jadi gini, Douglas Herring. Apa kabar, dengerin ya, Douglas Herring. Selalu punya signature move sebelum tip off. Nah. Yeah. He has a signature move before tip off. Yes. Oke, tolong diperagakan signature move itu. Jadi perlu dicontohin enggak? Enggak usah, jangan. Ini jadi ringan. Nah, ini jadi yang sini berdiri. Ya. Malam hari ini kita body juga ringnya. Malam hari ini spesial karena kita akan langsung mengungkap siapakah sosok di balik ini ya. Kita akan buka. Jadi kalau di YouTube kayak Mass Magician ya. Ada yang bilang ini Ernest Koswara. Ya. Padahal Ernest di mana tuh? Mana Ernest? Ernest itu tuh. Ernest. Ada di situ. Ada yang bilang ini Bong Jeffrey, padahal enggak mungkin ya. Enggak mungkin. Perut udah enggak masuk akal. Oke. Okay. Benar. Ternyata dibuka John Phil. Iya. Oke. Ini adalah kesempatan untuk melakukan signature moves dari The General Douglas Herring. Oke. Lu dulu. Harus sesuai. Dok, agak mundur dulu dong. Agak kasih jarak dulu dong. Kasih jarak. Yeah. Ini ringnya. Yeah. Ini ring ini. Yes. Ini ring, ini tiang nih ya. You'll be the commentator. Oke. Please welcome Douglas Herring. Oh, mampus. Yeah, mampus lu pasti. Cuman gitu doang. Nah, okay, ulang, gak lihat dia. Gak lihat. Please welcome Douglas Herring. Siap. Oke. Ya, nanti dia build the judges dia. Yes, yeah. He will be the judge. Oke. Kembarannya Henry. Douglas Herring. Overweight. Obesitas Douglas Herring. Oh, siap. Mohon maaf saya, berikutnya tolong pakai ada pelorot-pelorot celana ya, yang berikutnya ya. Enggak usah, oke. Okay. Iya. Ya, ini.
Upin Ipin jadi satu nih. Iya. Pusing. Douglas Herring. Ini dia lagi naik ke sekolah nih ya. Oh, siap. Yes. Oh. Douglas the Explorer ya, Pak. Pakai tas banget lo, Bos. Pakai tas banget. Doc, what makes you laugh? Which guy make you laugh? Which one? I just want to know why I'm always getting imitated. No. No. Yeah. Nah, he do it every game. Arif got the best one. That's for sure. Yeah, yeah. But I would pick... Which one? Which one is the best? Number one. The number... The first one? Yeah, the first one. The first one. Yeah. Okay. Yeah. How about you show us your true signature move? Come on. Go ahead, Arif. Go ahead, Arif. Okay. Hey, come on. That's the pull. Yes. You gotta do it. Okay, come on. Douglas. Yeah. Hit it as hard as you can. Come on. Asyap. Yes. Oh, yeah. Mampus lu. Douglas Herring, everybody, come on. This is the first prize for the first winner. Come on. Yoi. 100 juta dari Wika Realty. Udah siap renang gitu. Iya, ada gini-gini ya. This is for the second and third. Come on, bro. Dan Douglas Herring ini adalah satu-satunya pemain yang ngetos official commissioner sampai MC. Semua ditosin sama Doc Harry. Sampai ya, security ditosin sampai, terus semua ya. Sampai keluar. Keluar, tukang parkir. Galaxy Mall 3. Yoi. Pakuan Mall. Lama, okay. Balik udah selesai. Baik. Cewek. Ada berapa? Tinggal deh. Tiga cewek. Kalau cewek. Saya pilih. Yes. Cewek. Boleh, sini kamu. Satu, dua. Yang nggak mau nggak apa-apa. Tiga. Oke, tiga. Anda jauh, baik. Mohon maaf, tiga. Ko, diapain ko? Oke. Mampus lu. Lomba ngerayu. Okay. You have to speak English. Ya. Yeah. Tapi ngerayunya harus pakai bahasa Inggris. Sini. Yang mana? Henny. Apa Awe? Awe. Oh. Awe. Surabaya FIBA. Awe. Ini okay. mereka harus ngapain ke Boyo? Mereka harus merayu. Merayu siapa tuh? Mister Mambuk. No. Siapa? Mister Mantan Memang Kejam. Oh. Number one. Yeah. Wong Weilong, come on. You have give the sweetest pickup lines for Wong Weilong. Each of you one pickup line. The sweetest pickup line will have the best prize. Yes. Yeah. Hadiahnya adalah matanya akan diculek supaya merah kayak Wong Weilong ya. Yeah. Oke. Okay. Nah, siapa yang paling bisa ngerayu Wong Weilong? Yes. Nanti dapat hadiah. Oke. You just be the judges and pick. Which one is the sweetest one? Mereka, ada yang Google langsung. Best pick up line. Pakai gambar boleh. Oke. Pakai gambar. Jadi, kalian masih butuh waktu atau langsung? Iya. Yeah. Langsung. Bentar. Oke. Okay. Tanya dulu sama Melong. Okay. Excuse me, happy salad ya. Yeah. So, okay. Istri apa ya? Istrinya Wong Weilong mana istri? Istri mana? Don't come home. Aman home. Istri home. Aman. No. Aman. Yeah. Aman. Stay outside. You sleep on couch tonight. You sleep on couch. Yeah. Sudah? Siap? Oke. Apa? Elar pawe. Ayo ta. Siapa dulu? Awe. Kalau mereka enggak bisa bahasa Inggris ngomong bahasa Indonesia boleh enggak sih? Kita terjemahin. Yois. Yo. Ayo. We translate to you. Translate wes. Ayo ustaz. Yes. Ayo. Ngomong Jawa lo enggak apa-apa. Semua mau terakhir nanti jadi. Yois, ayo kamu duluan. We all can speak Indonesian a little. Yo, please. Come on. Yo. If they speak Indonesian you just nod and smile, okay? Yeah, all right. Okay. Lucu gitu. Yo. The first contestant. Yes. Namanya siapa?
Vania. 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 Pick up line for Wong Wei Long. Kok malah teguhan arek iki rek? Ulang. Santai sih, santai sih. Exhale, inhale, okay. Yo. Damn boy, I must be Kobe because I cannot pass you up. I must be. Oh. You. Oh, okay. Coba dilihat ulang ngomongnya apa tadi. Bacain dong. Coba gua praktekin ya. Ya. Gua coba mana sih? Oh, lu ada listnya banyak banget ya, bos. Sudah berapa banyak cowok yang kau kibuli? Oke. Baru buka untuk hari ini ya. Baik, bacain Bi. Oke, ini gue coba praktekin ya. I'll gonna represent her, alright? Okay, please, this is the title, is it The Gay Love Story? The Gay Love Story, hey. Okay, come on. Ngaco. Live! Live ini, Pak. Okay. Yo. Yuhu, Wilong. See? Acting. Oh, yeah. Damn boy. Dang boy. Ah, Nicki Minaj. Dang boy. Look at that eye. Why? It's so hot and red. Yeah. I must be Kobe, cause I cannot pass you on. Uh-huh. All right. Come on. That's how you do it. Yeah. Okay. Ini apa itu? Gatel. Mosaic okay, sensor. Gatel. Orang kedua. Yo. Orang kedua. Abi siap-siap niruin. Lu nyari di mana sih? Bagus ya. Orang kedua. Pickupline.net. Oke, terima kasih. Ya, orang kedua. Yo, ayo. Malah main gimbal. Durasi. Ya. Durasi. Waktunya kita masih banyak. Kita masih ada itu tuh. Lu kenapa sakit perut? Ayo. Awe. Awe. Sini. Wes, ayo ndang. Iya. Tak translate di iOS. Yes. Oke, okay, siap. Semoga ini pakai bapak kamu tuh petani ya. Kagak. Bagus tuh bapak kamu petani. Karena kamu telah membuat pupuk urea dalam hatiku. Karena dengan mungkin. Kamu humusku berubah. Iya. Ayo. Oke, siap. Hello, first wife. So you're the second wife? Why did you say first wife? Wah, minta poligami. Gombalannya mana? Itu lebih ke arah request ya. Lebih ke arah request, udah. Not enough. Pick up line. Enough. Okay. Just like asking you to be second. Whatever. Okay, thank you. Terima kasih, Awe. Walaupun nanti pasti kecewa juga, Awe. That's not a pick up line. Ayo, orang ketiga. Cepat, ayo. Siapa yang tadi bilang orang tiga? Ayo. Gak apa-apa, kalau misalnya kurang representatif, nanti kita punya translator di sini. Translator. Ya. X girlfriend. Ya. Oke. Okay. Gak apa-apa. Relax. Kalem. Santai. Mungkin mau pulang, mandi dulu, spa dulu, mungkin biar kalem, mungkin. Okay. Dia nggak tahu Yu-Gi-Oh kelar loh, kelar. Yes. You know? Yes. Yes. Okay. Just say yes. Okay. Just say yes. Tapsa. Beda. Duduk. Yu-Gi-Oh. Yu-Gi-Oh. Okay. Yu-Gi-Oh. Wait. Oh wait, say. Okay. Say. Which card will you pick? Oh, ada gambarnya interaktif. Baik. Interaktif. Okay. Penonton yang di YouTube bisa dipilih juga ya. What it means? Artinya apa? Sure? Apa tuh yang dipilih tuh? Are you sure? Are you sure? Don't wanna change the card? Do you want to change the card? No? Eh, layarnya gede. Layarnya terangin dikit lo. Oh, yeah. Lo baterai udah dikit lo. Pelit baterai lo. Gelap banget. Oke, siap. Jadi Welang disuruh milih kartu. Yo. You pick one card. You udah dipilih. Enggak mau ganti. Oke. Okay. Siap. So I'll activate the card. What does it mean? Cardnya ada tulisan I love you. Yeah.
kamera mana? Kanan. Oke, nih. Jadi dia tuh kayak gini tadi. Which car do you want to pick? Okay. This one. Are you sure? Yes, sure. Yes, yes. Yeah. Okay. Do you want to pick this car? Yeah. Okay. Do you not want to change the car? No. I'll activate the card, yeah. Then? The card say, I love you. Okay. Good job. Okay, last player. Terakhir. Kesel gua lama-lama. Yeah. Dear Wong Wei Long. Okay. Do you have a pen? Do you have a pen? I have pineapple. Ah, apple pen. I have a pen. Okay. Apa sih? Do you have a pen? Okay. Yeah. Do you apa? Do you have a pen? Pen. Okay. Yes. Yeah. Why? Because I will write your name in my heart. Woo! Baik. Okay. Which one the best? So, which the winner? Pick. It's up to you. The pen girl, the Yu-Gi-Oh girl, the I don't know girl, the second wife girl. Second wife girl. Or you just happy? Second one, huh? Second wife. It's the first wife. Aman. It's okay. Pick which one. Second one. Wait, come on. Yeah. Jadi istri kedua. Jadi karena. Nah. Dan inilah dia wedding kiss. You may kiss the bride. Okay, siap. Next. Come on, kasih semua dapat. Everybody got the prize. Ternyata harga nilainya sama. Tidak ada bedanya. Pride-nya beda. Oh ya, pride-nya beda. Thank you, Wilong. Thank you, kasih tepuk tangan, Wong Wilong. Kita punya video sekarang yang menunjukkan first dance of Brenda Jawato. Check this out, yes. Jawato loses control of a itu di mana tadi? Singer. Singapore. Iya. Yeah. In Singapore. Yeah. Yoi. Itu di awal-awal. Ada yang tanya enggak di mana Asia? Mr. Indomie. Mr. Indomie. Mr. MVP kali. Where is Asia? Gimana Esok? Kita barusan dapat dengar-dengar sesuatu ya. Betul. Asia mengirimkan sesuatu buat semua yang mencintai Challenge Night dan semua Net Society, Ultras dan semua orang Surabaya di Indonesia. Asia, please. Yes, everybody. / Indonesia. I want to start by saying Wani. I love everybody that show support via social media, via the games, via YouTube, everything. Appreciate all of you guys. Me and CLS Knights appreciate you all. I'm sorry I can't be here on celebration day with you guys for the championship, but just know my heart and my spirit is filled with you guys. And I thank you guys. You guys are a part of this. You should feel as proud as I feel because you guys are valuable just like me and just like my teammates. And I love you guys. Forever, and I hope I see you guys in a few months. End this conversation by saying one knee. Yeah. Itu gosip-gosipnya gimana tuh? Asia akan kita naturalisasi jadi pemain Amerika ya? Oh, bukan dong. Emang sudah. Saya kira memang sudah. Amerika lagi. Baik. Kita juga punya sesuatu ya. Apalagi Ko? Ini adalah apresiasi kita buat Night Society. Buat kalian semua. Yang berulang tahun tepat di saat
dan itu bakal lanjut-lanjut kok. Kenapa? Ini ada generasi masa depan Night Society nih. Ya. Adik-adiknya sini nih calon pengganti kalian-kalian semua yang sudah semakin bertumbuh alias tambah tua ya. Iya, iya, iya. Mereka lahir udah pakai jersey-nya CLS ya. Oke. Okay. Luar biasa. Baik, kita nanti akan bagi-bagi door prize juga, tapi apa? Brandon, why did you do the dunk? Because on the Augie vlog, you say you never dunk, maybe you prefer layup. Why you did that? Hello. Santai, santai. Honestly, I just felt really good. Yeah. That day, you know, like just my legs were feeling good, and I just felt right, you know. But honestly, the reason I don't dunk is because like I cramp a lot. I don't know why. But yeah, I felt good and I had to throw it down, you know. It was a championship game, so why not? Yeah, kasih tepuk tangan dong. First up, Brandon Jawaro. Santai yang cewek-cewek, rahimnya gak usah anget ya, rahimnya gak usah anget. Langsung biasa aja. Sering itu komen-komen kayak gitu tuh. Iya, langsung hamil basah online. Basah lah apalah. Kepalanya basah, kepalanya. Hamil online lah. Makanya. Iya. Lahir online lah, apa netizen. Bro, kita seandainya yang ada di sini sering nonton pertandingan dan kita tahu soal bangku VIP, tribun dan segala macam, kita mau ada bagi-bagi. Spesial. Oke, okay. Ada spesial. Ada yang spesial. Dengerin petunjuknya dari Bro ya. Dari saya. Iya. Sebentar, saya buka kerpean dulu. Ini harus. Ada door prize spesial yang sudah kita disembunyikan di salah satu bangku yang ada di sini. Jadi silakan. Door prize-nya berupa apa dulu, kok? Oh, nanti kita lihat. Nanti kita lihat. Nilainya apa? Nilainya mengerikan soalnya. Saya sebutin enggak nih? Sebutin dong. Sebutin itunya aja dulu. Cluenya dulu. Cluenya dulu. Oke. Silakan bergerak setelah clue disebutkan. North VIP. North VIP. III huruf I Indonesia. Section E. Nomor punggung Bima Rizky. Oke. North VIP. Nomor punggungnya Bima Rizky. Coba cari. Nomor punggungnya. Jersey number of Bima Rizky. Jersey number of Bima Rizky. Buyar. Cari. North I. Nomor punggungnya Bima Rizky. North Igunang di. Sudah dapat? Apa? Bawa ke sini. Apa isi kertas itu? Surprise. Gak dan boleh dibuka dulu ya. Jangan dibuka dulu. Karena hadiahnya nih nominalnya gak karuan nih ya. Ush, ngacung. Wah. Yuk turun, cepat. Aku gak ero loh dia. Aku juga kaget, untung tak foto loh. Oh iya. Oke. Silakan ke tengah-tengah. Bacain keras-keras. Kamu dapat apa di situ? Sebentar, tunggu dulu. Tahan ekspresinya. Okay. Pegang mic-nya, bacain keras-keras. Bilang gini, saya mendapatkan. Mikrofonnya dipakai Bapak. Ulang. Bapak. Saya mendapatkan voucher Wika Reality sebesar 500 juta. 500 juta. Kalau kamu belum pengen beli apartemen, voucher itu masih bisa dipindah tangan kan nantinya. Jadi 2 juta bisa, mau enggak? Tak beli. 500 ribu. Saya bayar jersey. Oke, selamat dia pemenang door prize untuk malam ini mendapatkan voucher dari Wika Realty. 500. Nilainya adalah 500 juta rupiah. Bisa dibagi-bagikan, ditanda tangan, dipindah tangankan masih boleh. Oke. Okay, gila. Mana? Yoga, foto dulu kak. Foto dulu kak. Oke, teman-teman dari Wika Realty, terima kasih. Habis ini kita akan ada seremoni untuk menandatangani piala logo di situ. Oh, boleh. Pialanya balik tuh. Kita akan menandatangani logo, jadi tolong teman-teman yang ada di tengah boleh buka jalan dulu. Sudah. Thank you. Terima kasih ya. Ya, pikir dulu. Nanti kita data kamu ya. Yes. Oke, kita buka jalan dulu. Kita tandai. All players, all official coaches sign di apa namanya? Sticker. Permisi. Di logo. Yes, the center stage of the court. The center sticker ya. Buka jalan dulu. Jimmy Jeep siap-siap mengambil dari atas. Oke, buka dulu. Kasih jalan dulu. Mundur. Yeah. Permisi kakak, terima kasih. Langsung. Buka dulu. Baik,
Ini belum kita buka loh, ini siapa nih orang ini? Yang akan menandatanginya lebih awal adalah Xavier X-Men. Oke, buka lebih jalan lagi. Yes. Spidol, yeah. Spidol. Oke. Okay. Doc Herring will sign it first. Oke. Okay. Adek bang, adek pengin bang. Bang, tangan adek bang. Bang, tangan adek, tangan adek. Oke, okay, terima kasih bang. Yo. Yes, you sign it first, General. Big one, big one, big one. Wait. Ada lagi, ada next, lagi. Next. If you think it's not clear, joke. Yo, joke. Tebelin. Make it clear. Yeah. Make it okay. Clear. Make it bold. Yeah. Just slowly. Yo. Okay. Next player. Okay. Next player. Okay. Catch tag. Yes. Yay! Bersihin dulu cek, bersihin cek. Bersihin dulu. Balada anak yayasan. Wah. Wow. Ya. Anak yayasan. Wes. Kena debu susah. Nah, ngono lho. Tertanda anak nomor 9. Jalanan. Yayasan. Anak. Ya. Sip. The Iron Man, Febri Utomo. Ya, resi sih. Kena debu nanti enggak bisa. Yo. Febri tiba, pemain lawan cedera. Itu prinsipnya gitu pokoknya. Yo. Enggak ada kaosnya John Fields ah, biar bahasa ini ya. Gak ada. Next player please. Thank you Febri. The baby face assassin. Ingat istri. Wong. Wilong over there please. Yeah. Thank you. Mantan memang kejam. Duh. Yes. You are so mean. Next player. Yo. Woi, ojo suwi-suwi, woi. Sopo iku? Ngerti enggak? Maverick punya Dirk Nowitzki, kita punya Firman Dwi. Eh, ngadepe. Nah. Ini bos. Halo, saya wis dilap lho, Man. Nah, yuk. Next player please. Wisnu. Sini lo, sini Wisnu. Nanti ini akan kita amankan dan kita akan jadikan kenang-kenangan, kita akan copot, kita akan laminasi supaya tanda tangan ini juga akan bertahan lama. Bima. Situ. Bersihin dulu. Jadi lantai tanda tangan ini untuk kalian yang season ticket holders, ada berapa banyak di sini season ticket holders? Coba angkat tangan. Ticket holder? Season ticket holders. Saya. Saya nggak kasih tahu dulu caranya gimana, tapi lantai ini akan nyampe rumah kalian. Lantai ini akan nyampe di tangan kalian para season ticket holder. Asik. Koito menjanjikan lantai ini akan datang di rumah masing-masing dari season ticket holder. Wah, Anda akan digantikan oleh lantai ini. Betul. Wah, bukan. Ko Joni dapat 3 nih, Ko Joni nih. Sip. Nomorku Igor. Lanjut. Siapa? Katon. Hokai. Hokai. Ronin. Rambutnya itu loh. Sorry Missy ya. Katon bukannya enggak sopan karena memang dia kidal ya. Nulisnya pakai kiri. Gak. Bukan karena enggak sopan. Ko, dia ngepur ko. Dia syuting pakai tangan kiri aja kayak gitu, apalagi tangan kanan ya. Enggak masuk. Jan Misael. Ini orang Surabaya banget nih. Bener. Jan. Lanjut lo, Rek. Dan dia juga sangat disayang oleh Pak Jokowi ya. Live. Jan Etes. Iya, Jan Etes. Ini kata-kata yang sering kita lontarkan untuk lawan ya. Betul. Ya.
Jangan gitu, jangan gitu. Ya jangan gitu. Yo ini. Yo. Ini baru sebenarnya. Masuk Pak Eko ya ini. Ya, ini masuk Pak Eko nih. Sini terus. Eko Agung. Oke. Entekno ko, entekno tepate. Brandon Juwaro. Over here. Ayo siapa yang sering nulis di Instagramnya hamil online katanya. Ini cewek-cewek nih biasanya nih. Lu hamil offline ya gimana sekarang? Ayo coba. Hamil offline langsung. Oh iya boleh ya. Kalau hamil online itu gak tahu saya. Apa tuh? Yes, thank you Brandon. Next. Coach Brian. Bukan. Taufik Hidayat. Taufik Hidayat. Pakai namanya Taufik ya Arif ya. Taufik Hidayat. Wah ngap. Sopo tadi lu. Arek Jember Utara ini berhasil mewujudkan mimpinya. Arek Jember Utara. Membawa tim sekolah, membawa tim CLS Knights. Truk. Semada truk. Yoi. Iki si ono iki. Sebelah sini. Luar pasti ada. Iki. Gini. What can? Mr. Mook. Oh yeah. We'll clean it first. Oke, okay. Sign a big one. Daryl Watkins ini adalah orang yang sangat ramah. Sering kali dia kalau diajak foto selalu jongkok. Ya soalnya tinggi pak. Selalu dia jongkok. Kebalikan saya. Kenapa gak lu yang jinjit? Kenapa dia yang jongkok kan? Oke, okay. Coach Brian. Coach awesome. Brian, coach. Apa he goes? Former of Indiana Pacers. Woo. It's okay. It's permanent. Kalau coachnya tingginya segini percaya kalau pelatih basket ya. Betul. Kalau saya jadi pelatih basket mungkin tidak ada yang percaya. Basket SD. Baik. Lumayan top kecil. Ya. Situ tuh kosong. Boy top. Beginilah. Tunggu dulu. Silakan berkumpul di tengah-tengah karena sebentar lagi acara akan kita puncaki dengan balon drop dan ada kaos-kaos juga ya. Ada kaos-kaos keren yang sudah dipersiapkan di sana. Ko Ferry, silakan. Kamera. Ntar lagi kita turunkan, kita jatuhkan. Yang beruntung dapat kaos, itu spesial ya. Betul. Karena kita jatuhinnya sekarang. Coach Koko, sini boleh, situ juga boleh. Bersihin dulu. Hashtag Kokoin. Hashtag kokoin. Koko crush the slinger. Gitu dong. Di atas. Kalau Hendri lanjut, Ardi lanjut ya. Di lanjut di. Siapa di? Ardi sama Hendri masih lanjut karena marganya sama Li. Oh iya. Li semua nih. Coach Ricky. Sini. Bersihin dulu. Watkins lo kurang tebel. Iya. Yeah. Tak beli dah. You can't imagine the way this cash feeling. Don't know what's harder, the first or the last million. My last album. Next. Ya, sini. Boleh, masih boleh. Ada tempat. Khusus nanti Amar cap jempol. Ya, tangan, Pak. Digambar tangan. Kayak Avenger loh. Yo, Amar. Sini. Sini Mar, sini. Bersihin dulu. Yes. Amar Amiri. Oke. Next, come on man. Mr. Hot Pants. Sini. Mr. Hercules. Kemana-mana pakai celana pendek. Wah. Mr. Squad. Bener. Nanti season 3 kemana-mana ke celana dalam dia. Siap. Mantap, mau pilih lagi. Jadi binaraga, Pak. Hendri. Yes. MVP. Hendri Lee. All players, all coaches, staff, come on. Pemain, gather seluruh pemain. Stage, jangan minta tanda tangan dulu tim teman-teman ya. Seluruh kita pemain official, sini dulu dong. Katon
Yuk, all players, seluruh pemain, together on center stage, all players, piala, official coach, piala, hati-hati piala, guys, ya, ya. Oke, okay. Turun dulu semua all teman-teman, player, all player, all player, all players, players, bantu security, yuk, oke, okay, teman-teman agak mundur dulu sedikit, sebentar, maaf karena seluruh pemain akan ada di sini, all player, official coaches, yuk. Dan kita hati-hati, minta piala, hati-hati. Semua penonton mengarah pandangan ke arah timur. Ya. Ke arah layar LED. Atas, all players. Seluruh atas penonton LED. Night Society, jangan foto-foto dulu. Oke, turun dulu dari stage. Semua pemain silakan berkumpul di tengah. Jangan foto dulu, jangan foto dulu. Yuk. Kita sama-sama jadi saksi sejarah. Kita sudah punya banner IBL Champions. Yes, itu tahun berapa ya? 2016. Kamera silakan lihat semuanya ke atas. Kita ajak semua penonton hitung bareng-bareng. Baik, dari 5. Semua penonton kita hitung bareng-bareng untuk penurunan banner. Yang mau live, yang mau foto, yang mau stories, jangan lupa sekarang saatnya. Siapkan sekarang juga. Oke. Okay. Surabaya bersiap menghitung. 5, 4, 3, 2, 1. Banner. Yeah. Champion. Oke, piala sekarang kita bawa ke tengah. Piala, piala. Piala kita bawa ke tengah. Piala. Piala seluruh. Oke, berarti piala tetap di situ. Sabar, sabar. Ya. Tunggu. Kita puncaki acara kita, lihat ke arah balon, hitungan ketiga kita lepaskan balonnya bersama-sama. Musik, siap musik. Enggak usah piala ya. Langsung okay, ya. Oke, langsung kita countdown bareng-bareng sekali lagi. Oke, okay, this is the balloon drop. Angkat semua ke atas, angkat semua ke atas, angkat semua siapkan ke atas. Siapkan handphonenya. Tangannya okay. Di balonnya di sana. Part. 3, 2, 1. Surabaya. Selamat, kita adalah juara Asian Basketball League 2018-2019. Surabaya Volley. Enjoy the time. Dapatkan momen spesial berfoto karena foreign player hari Selasa pada pulang semua. Terima kasih Surabaya, terima kasih National Society. Once again, congratulations BTN CLSS Indonesia. We were victims.
Bo BTS LSS Indonesia.